Halo, welcome back to my channel. Dan kali ini, lihat siapa yang ada di sini? Orang binaraga dan juga seorang YouTuber. Siapakah beliau? Kita akan cari tahu bersama Duo Kembar Siang. Yeay! Vanessa mau pakai BH. Selamat datang di Vinonesia Channel. Vinonesia. Yeay, kembali bersama Kembar Siang ya. Ada memperkenalkan seorang yang berotot kekal, yang bikin gak nahan. Siapakah dia? Nah, ini dia profil dari abang ganteng tadi. Nah, aku kalau bawaan yang kayak gini nih, bawanya auranya wah, menyentuh saja. Ini dia adalah seorang yang ganteng gagah itu Hendra Gunawan. Nah, panggilnya di Pekanbaru 17 Mei 1981. Umurnya berapa? Beliau adalah seorang YouTubers. Yes. Dan yang pastinya binaraga. Nah, kalau ini aku yang bacain semua berarti gajinya untuk aku dong. Ayo lanjut aku gitu ya. Pekerjaan, prestasi, prestasi juara 4 binaraga kelas 80 kg. Berarti bisa ngangkat saya dong. Kemudian kejurnas, apa tuh kejurnas? Kejuaraan nasional binaraga antar negara Malaysia, Brunei, Indonesia. Kayaknya ini ya. Jadi kejuaraan nasional binaraga antar negara yaitu ada Malaysia, yes, Brunei Darussalam, Indonesia, dan ini diselenggarakan di Batam pada tahun 2019. Nah, ini kelas binaraga angkat 80 kilo. Ya. Kemudian ada kejuaraan nasional MR, yes, Mister. Kejuaraan nasional Mister Indonesia Semarang, yes, pada tahun 2018. Berarti 2018 Abang udah ngangkat 2 kali ya, Bang ya. Kemudian kejuaraan daerah, yes, binaraga kelas 80 lagi nih, sukanya yang montok-montok ya, Bang. Riau 2018. Kemudian ini ada juara 4 binaraga 80 kilo, yes, yaitu Adia Novali Klasik. Mama pinter sekarang. Empat negara ya guys, ada Malaysia, ada Indonesia, Brunei Darussalam, dan ada Thailand. Yes. Itu di Jakarta tahun 2018. Nah, seperti apa sosok binaragawan yang seksi dan montok satu ini? Kita saksikan di Indonesia. Yeay. Oke, itu dia udah pada tahu dong ya, prestasi yang luar biasa dan juga seorang YouTuber, salah satu YouTuber sukses di Pekanbaru. Tepuk tangan. Yeay. Prestasi luar biasa, mulai dari binaraga, terus juga sekarang juga sebagai memotivasi orang, menginspirasi orang juga untuk hidup sehat begitu ya, Bang ya. Yes. Nah, tapi sebelum kita ngomongin masalah hidup sehat kali ini, aku mau bahas sedikit masalah YouTube, Bang. Ya, boleh. Ya. Sebenarnya YouTube buat kamu semuanya silahkan di subscribe sekarang juga ya. Ini subscribersnya luar biasa, udah banyak banget. Nama YouTube-nya adalah Gugun HG. Awalnya gimana, Bang? Bisa kepikiran pengen bikin YouTube gitu? Awal cerita, saya punya adik ipar. Dia sekarang di Amerika. Dia juga YouTuber. Oke. Dia itu namanya Oi Oi Squad.
Oi Squad. Nah, itu kalau dibilang subscribernya, waduh luar biasa, udah 600.000. Wow. Nah, jadi ide pertama di Naraga juga? Bukan, dia di Amerika bekerja. Oke, okay, IT di perusahaan Amerika. Jadi dia pulang ke Indonesia 5 tahun setelah dia bekerja di Amerika. Oke. Okay. Cerita pasar barat itu. Dia punya ide, Bang, di mana kalau bikin job? Oke. Okay. Saya bertanya, kenapa? Saya bilang, kan, nanti 2-3 tahun kita akan kelihatan gimana seorang youtuber itu. Nah, cuman saya mungkin karena nggak pede di depan kamera, saya berpikir saya mau ngomong apa nanti di depan kamera gitu. Okay. Saya juga bingung, karena itu bukan di bidang saya. Benar. Saya seorang olahragawan, yaitu atlet binaraga. Kalau disuruh ngepost, saya pandai. Iya. Tapi kalau disuruh cuap-cuap, ngobrol-ngobrol depan kamera, saya nggak pandai. Betul. Hasil dia selalu support. Dia itu pas pulang ada sebulan di Indonesia, dia selalu support. Hasil dia gimana nanti seorang youtuber itu bagus kok, ini segala macam. Sampai dia bikin bukunya Deddy Corbuzier, tau? Iya, udah baca? Belum baca, tapi aku membahas masalah YouTube. Jadi di situ saya sempat baca sedikit. Jadi sebenarnya penghasilan dari YouTube itu gak seberapa. Tapi yang kita dapat di luar dari job YouTube. Kita di YouTube gajinya 5 juta. Oke. Okay. Sebulan. Untuk Abang enggak seberapa, Bang, tapi buat kamu. Itu saya bikin nilai yang paling besar. Oke. Okay. Penghasilannya baru 1 juta lah. Sejuta sehari ya. Di situ Deddy bercerita penghasilan dari YouTube kita 1 juta. Tapi job di luar itu lebih banyak. Oke. Okay. Pertama mungkin bisa kita diundang endorse atau acara-acara masalah tadi bidang olahraga diundang sebagai pembicara di olahraga atau bintang tamu bisa jadi support. Dia bilang begitu, jangan kamu lihat penghasilan dari YouTube-nya, tapi lihat job di luar itu. Okay. Terus saya berpikir, oh ya bagus juga ya. Kalau saya coba, rasanya penasaran itu nggak terbayar. Sehingga saya coba. Saya bikin video pertama dengan alat seadanya dari kamera HP. Kameranya kamera lama, sekarang kamera udah pecah, hancur. Oke. Okay. Itu yang saya gunakan di awal video saya. Itu emang hancur hasilnya. Maksudnya saya nggak pandai berimprovisasi di situ. Terus saya dia kangen. Oke. Okay. Namanya juga anak baru ya. Tegang, ya. Gak apa-apa, Bang. Ya. Namanya juga anak perawan ya. Namanya juga baru, sesuatu yang baru itu pasti punya apa namanya ketegangan yang agak beda. Yeah. Kita belum seluas sekarang begitu ya, Bang. Yes. Ya. Jadi ini postingan pertama saya publish. Huh? Saya malu. Oke. Okay. Saya malu. Malu sama semua daerah ya, Bang. Share. Gitu kan? Oke. Okay. Dia nonton video YouTube saya malu. Awalnya saya malu, tapi ya udahlah, pede aja kalau mau gila sekalian aja. Yeah. Karena jujur saya bilang, kalau kita biasa-biasa aja, orang pasti nggak akan kenal kita. Betul. Ya, tapi kalau kita agak sedikit beda dari yang normal, orang pasti cepat kenal kita. Betul. Jadi seperti itu. Itulah bedanya YouTubers dengan artis yang pindah ke YouTube ya, mereka udah punya nama. Ya, sementara kita belum siapa-siapa. Banyak sih artis yang jadi YouTuber, betul. Tapi tidak semua artis yang berhasil. Betul. Nah, yes. Betul. Cuma beberapa artis yang berhasil mungkin karena dia punya ciri khas sendiri. Iya. Betul. Terus berjalan, saya udah sering bikin video, makin lama saya bisa belajar. Oke. Okay. Bikin video yang bagus, gimana bikin tampilan yang bagus, sampai cara mencari pasar yang bagus itu seperti apa. Oke. Okay. Terus yang kedua mungkin lebih natural aja. Jadi bawaan kita tuh apa adanya aja, nggak usah gitu tutupin. Kita seperti ini. Iya. Ya natural aja, jangan fake Anda ya. Jadi kalau pasar yang bagus tuh pasar yang mana, Bang? Soalnya biasa kita pasar kaget sih. Biasanya. Pasar kaget belum tentu besar ya. Enggak boleh. Jadi sebenarnya kalau kayak Vino kan lebih universal. Iya. Mana-mana. Kalau saya kan memang kontennya di dunia kesehatan. Betul. Kesehatan. Ya paling mungkin nyerempetnya tuh mungkin ke pola makan, pola latihan begitu ya. Terus kuncinya satu, kalau gitu,
kita videonya lagi viral. Contohnya kita bikin apa gitu ya, yang viralnya apa kira-kira video final. Umpamanya minuman teh gitu ya. Okay. Tiba-tiba ditonton orang bisa 500-600 ribu. Okay. Viral berarti kan. Okay. Besoknya kita kembangin masalah teh itu lagi. Oh. Sampai benar-benar gak ada penontonnya. Nah gitu kuncinya. Okay. Ini bocoran buat okay. Pinonya. Sebenarnya saya gak pernah ngomong sama orang. Yes. Okay. Yeah, jangan kasih tahu ya. Pulang dari sini kita buat teh ya. Oke. Okay. Setiap hari kita bikin teh. Mungkin teh pakai es atau teh pakai rangan. Atau teh tanpa gula. Yeah. Atau langsung teh makan gitu kasih air ya. Teh pakai gula aren. Pokoknya temanya teh. Okay. Jadi dengan itu rating kita tuh selalu dapat di atas. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu nih, setelah berapa bulan sih bisa menikmati hasil dari YouTube ini, Bang? Waduh, kalau cerita itu sedikit menyedihkan. Kenapa? Saya untuk mencapai 1000 subscriber itu sebulan. Oh my. Kalau itu menyedihkan, berarti kami prihatin. Itu luar biasa, amazing banget. Satu bulan, 1000 subscriber. Jangan hitung-hitungan loh. Tapi kalau untuk proses monetisasi saya langsung. Jadi saya merasakan 3 bulan bikin video yang sia-sia. Okay. Alamatnya cuma bikin video tapi nggak ada akumulasinya. Harusnya jadi, itu udah bisa dimonetisasi? Belum ya? Saat itu memang proses monetisasi itu agak sedikit sulit. Oke. Okay. Saya baru bisa pengajuan proses monetisasi masuk bulan keempat. Okay. Dengan persyaratan yang sudah terpenuhi, tapi saya bisa menikmati hasil YouTube bulan ke-8. Oke, okay. Berarti butuh waktu proses selama 3 sampai dengan 4 bulan ya, ya. Intinya mungkin hujur-hujuran ya. Sabar. Orang sabar pantatnya le. Nah, tolong bantu untuk teman-teman yang ada yang lagi nonton Indonesia Channel ya. Jangan lupa subscribe di Subscribe. Jadi gini nih, ini penting banget nih untuk kamu-kamu yang lagi nonton, apalagi buat kamu yang pengen terjun juga di dunia YouTube begitu ya. Jadi syaratnya untuk bisa dimonetisasi itu adalah kalau tahun 2020 ini ya Bang ya, kita sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah 1000 subscribers, dan juga yang satu lagi 4000 jam tayang. Nah, 4000 jam tayangnya ini dihitung dari mana? Jadi kalau misalkan ada satu video yang durasinya 1 jam, terus kamu nontonnya cuman selama 10 menit, abis itu kamu skip. Maka yang masuk ke dalam hitungan itu hanya 10 menit, begitu. Jadi makanya butuh banget bantuan dari teman-teman semuanya. Kalau misalkan nonton YouTube kita, Bang Gugun atau Indonesia, nontonlah dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Betul, gak boleh di skip. Karena juga yang paling penting gini, kalau zaman dulu kita sekedar lihat ya, terhibur ketawa-ketawa sendiri aja, tapi ternyata untuk konten kreator yang berjuang dari nol seperti kami ini ternyata cuma butuh subscribe, like, komen, dan juga ditonton dari awal sampai dengan akhir, supaya juga kami-kami ini juga berkaryanya semangat. Benar sekali. Satu tambahan. Sama tekan notifikasi itu paling penting. Yes. Loncengnya dulu. Loncengnya guys. Tadi tekan loncengnya sampai warnanya berubah jadi abu-abu. Betul. Sampai lebam ya Bang ya. Jadi tekan ya. Loncengnya sampai lebam. Notifikasi setiap kali video kita terbaru. Betul. Yuk sekarang juga ada juga jangan lupa tonton sampai akhir. Pertanyaan yang terakhir mengenai YouTube ini Bang. Sudah berapa lama sih? 1 tahun lebih ya Bang ya? Satu tahun lebih. Pendapatan paling besar yang didapatkan. Pokoknya pokok uang loh guys. Ayo. Tapi kalau saya ngomong pendapatan, nanti dibilang pamer. Saya nggak mau. Enggak ada yang bilang pamer Bang, paling dibilang sombong aja Bang. Karena Bang di Indonesia Channel ini semuanya yang semuanya sombong emang. Yes. Antara Bang kisaran berapa gitu? Masih banyak YouTuber senior yang nonton. Iya. Nanti dia nilai. Enggak apa-apa. Tapi saya bersyukur masih menginspirasi yang ya. Saya lakukan ini memang benar-benar berguna. Betul. Dari HP yang jadul, saya bisa beli HP lagi. Jadi saya beli perangkat tripod, saya bisa beli
gimbal. Ah, gimbal. Saya bisa punya kolam untuk mengedit. Semua dari YouTube ya. Alhamdulillah. Wih, keren guys. Mbak kasih bocoran dong. Kita jawab ya atau tidak saja. Pendapatan tertinggi di atas 5 juta. Ya. Terus di atas 10 juta? Belum. Insyaallah mau ke situ. Oke. Satu pertanyaan lagi di atas 7 juta? Ya. Oke, bayangkan 1 bulan loh ya. Kamu kerja di bank? Di bawah 5 juta? Iya, kalau saya penarget. Nah, sedikit nih, saya kasih sedikit ukuran. Okay. Ya, buat motivasi bagi fitness mania di rumah. Yes. Ya, fitness mania apa kan, nih? Kalau saya fitness mania biasa ngomong. Iya, boleh fitness mania. Kalau kami fitness mania. Jadi di situ saya pernah lihat seorang YouTuber. Dia kebangsaan Indonesia, kerja di Korea. Penghasilan dia di Korea itu lumayan bagus. Oke. Okay. Mungkin dirupiahkan 30 juta per bulannya. Ya. Tapi yang dia dapat selalu ada tekanan. Mm-hmm. Dari pimpinan dia stres. Pasti. Merasakan ya. Yes. Dia merasa kayaknya yang udah dia lakukan itu nggak ada penghargaan dari perusahaan. Oke. Okay. Dia merasa tertekan. Yang ada hari-hari yang dia lalui penuh dengan tekanan. Betul. Yang namanya karyawan ya bang ya. Ya. Terus dia mulai kenal YouTube. Dia pelajari. Jadi seorang YouTuber, dia tinggalkan penghasilan dia yang 30 juta tadi. Okay. Oh my god. Sekarang dia jadi YouTuber, kalau dibilang penghasilan dia 60 juta. Ngeri. Di atas itu. Ya yang pasti di atas itu lah. Ya. Ratusan juta. Oh luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita punya kesepakatan nanti kalau misalkan udah dapat 5 juta, kalian 50 ribu. Oke. Okay. Tapi saya optimis. Saya kan kemarin 2 hari yang lalu sih di kontak sama Mino. Bang, for life yo, gini-gini, saya lihat langsung ini ya. Wah, woi, kaget. Kok gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton ini, gitu. Gak saya kaget. Ada jodohku. Baru 4 hari bikin YouTube, tapi kualitasnya udah bagus. Ini orangnya bang. Saya kenal Bino dulu zaman dia masih MC kita dengan Bino. Iya. Lama banget ya bang. Lama udah tiga. DKD. Tiga event dulu saya ketemu sama Bino. Jadi kalau dibilang kenal udah lama kenal. Udah lama kenal. Cuman komunikasi kurang intens begitu ya bang ya, karena juga jarang ketemu ya. Punya kesibukan masing-masing. Baik, sekarang kita ngomongin masalah hidup sehat. Yes. Saya punya 2 asisten yang ada di sini bang, susah banget menurunin berat badan. Ya kan? Kalau ini saya lihat sehat sih, kalau dia sakit pasti udah masuk rumah sakit ya. Sehat ini, masih sehat lah. Sehat. Soalnya kalau kita makan suka membabi buta bang. Ya. Yang nggak sehatnya makan terlalu banyak. Oh iya. Sehat. Oke. Sengklek ya. Oke, pertanyaannya adalah kalau mau menurunkan berat badan bang, apa yang harus diperhatikan sebetulnya? Menurunkan berat badan. Oke. Yang paling utama kita pola makan. Pola makan. Seperti apa? Yang paling utama pola makan kita hindari yang namanya garam. Garam. Minyak. Terus gula. Oke. Sebisa mungkin kita makan penyajiannya dengan cara direbus. Oh direbus, makanya sangat bagus, yes. Dibakar, makanannya dibakar ya. Yes. Ya makanannya dibakar. Ya. Intinya apa yang kita makan tergantung penyajian. Kalau masalah proteinnya kan terserah. Oke. Okay. Baik. Nah kalau kita ngomongin masalah makanan nih ya pasti nggak terlepas dari 3 hal, ya sarapan, breakfast, lunch, makan siang atau dinner. Yeah. Harusnya seperti apa bang? Atau anjurannya seperti apa makanan yang sehat itu? Mulai dari sarapan ya? Oh gitu. Kalau saya makan itu sehari bisa 6 kali. Oh my god. Limit. Tengok porsinya dulu. Ya sebenarnya itu disesuaikan sama kebutuhan atau masing-masing badan orang, badan masing-masing setiap orang. Oke. Okay. Tapi 6 itu 3 makan besar. Oke. Okay. 3 makan kecil. Oke. Okay. 9. Apa sih yang dimaksud dengan makan besar itu? 3 makan besar itu sarapan.
Maka jadilah kualitas sarapan yang sehat. Oke. Okay. Jadi jangan lontong sayur, jangan kalau mau turun balik badan jangan banyak makan lontong. Jangan makan lontong. Kenapa ya, makan lontong aja padahal udah kayak lontong? Oke, terus makanan yang sehat sarapan itu dianjurkan apa bang? Kalau saya pola makan saya pagi itu saya makan kue kering. Pakai nasi. Kue kering. Permen. Jadi Quaker itu sebenarnya kan udah karbohidrat. Iya. Yes. Oh. Sama kayak kita makan nasi, cuma sifatnya dia kompleks, gampang dicerna sama tubuh. Nah, kalau nasi kan glukosanya terlalu makanya jadi kita lebar-lebar kalau kebanyakan makan nasi. Oke. Okay. Jadi Quaker oatmeal mungkin penyajiannya disiram pakai panas, terus biar ada rasa kan Quaker itu tawar ya, tawar. Kita cari yang bikin dia enak. Madu? Boleh. Kalau okay, saya lebih ke susu low fat. Susu low fat. Low fat. Susu low fat. Di rumah ada susu low fat. Terus. Kita taburi granola. Granola. Lakukan isinya kacang-kacangan. Dan sedikit irisan pisang. Agak susah makannya bang ya. Sebenarnya dengan kita masak sendiri itu lebih irit. Ya. Betul. Coba bayangkan kita beli 100 gram kue kering atau 13.000. Itu bisa 6 sampai 7 kali kita sarapan. Satu minggu ya? Ya, seminggu. Dibandingkan kita duduk ke warung, nonton 10.000 ya. Yes. Sekali makan seminggu ya? 70. Nah, makanya irit kan. Betul. Yes. Terus kalau beli pisang, satu biji pisang itu kan 1.000. Okay. Kita butuh toppingnya untuk satu biji itu 1.000 untuk irisannya kan. Terus ditambah susu low fat. Susu low fat itu 200 ml, 1,5 liter ya. Yes. Ya, 1,5 liter. Itu kita makan cuma sedikit aja buat di atasnya biar ada rasa. Sama kita nomor. Artinya lebih irit kalau misalkan memang kita persiapkan semuanya di rumah gitu ya. Dan ada juga orang yang supaya menurunkan berat badan malah sarapan ini di skip gitu, Bang. Ah, salah. Ya. Sebenarnya sarapan itu motor. Okay. Jadi fungsi sarapannya itu pertama dengan kita sarapan ketika siang hari kita makannya lebih terkontrol. Oke. Enggak perlu biar. Terkontrol. Oke. Okay. Ya. Karena kan ketika kita enggak sarapan itu kan kita menahan lapar terlalu lama dari pagi ketemu makan siang kan jam 12. Pasti kita ketemu nasi itu pasti langsung masuk, langsung minta 2 porsi. Betul. Ya. Jadi makanan kita jadinya mohon maaf ya, membabi buta. Terus kalau sarapan itu kalau saya pribadi itu meningkatkan mood. Oke. Percaya kan? Kita sarapan pagi terus aktivitas kita kan penuh sampai siang hari. Yes. Kalau kita nggak sarapan pasti mood kita berubah. Karena kalau lapar itu pasti bawaannya emosi. Iya. Oh iya. Makanya kalau lapar. Iya, makanya ada iklan lo rese kalau lo lagi lapar. Yes. Jadi makanya jadi sarapan itu sebagai motor itu sangat penting. Oke. Okay. Setelah sarapan, apalagi Pak? Saya biasanya cemilan. Okay. Cemilan saya itu jam 9 pagi. Kalau saya cemilannya cuma bawa whey protein. Whey protein. Whey protein. Karena satu scoop yang mengandung 2.000. Oke. Jadi itu ada kadang cemilan. Bukan kenyang ya itu ya, Pak ya? Kenyang dia. Oke. Terus setelah itu baru kita akan ngomongin masalah makan siang. Ini yang paling penting juga nih. Kira-kira makan siang apa-apa aja yang boleh nih bang? Kalau makan siang berbicara makan sehat, cari karbohidrat yang sifatnya kompleks. Contohnya? Nasi padang. Jahe. Gak boleh iklan loh. Kasih yang punya rumah makan. Nasi padang. Sumber karbohidrat yang bagus itu bisa dari nasi merah. Tahu nasi merah? Bukan nasi yang dikasih di rumah. Nasi merah. Nasi merah bisa dari wiji. Oke. Atau kentang. Direbus ya, Om ya? Direbus boleh, dibakar boleh. Oke. Jadi kan telur-telur boleh? Enggak lagi. Oh, pakai telur. Kita mainnya micin aja ya? Ya, karbohidratnya dari itu nasi merah, kentang, semua wiji. Oke. Nah, kalau saya sumber proteinnya terserah. Boleh dari ikan sungai, ikan laut juga. Oke. Atau daging sapi, kalau kita punya duit banyak lebih bagus daging sapi. Oke. Atau dada ayam fillet. Telur juga bisa kalau kita rumahnya? Putih telur, kalau telur putihnya aja diambil. Oke. Kalau kuningnya kolesterol, itu tinggi lemaknya. Oh, jadi kita, ketika kita merebus telur, putihnya aja kita ambil. Nah kuningnya kasih aja. Mungkin inilah yang menyebabkan kita kalau makan telur nggak pakai
milah, putih. Nah, ini ya, kalau makan telur, mungkin nggak pakai bismillah. Makanan juga kayak gini. Semua dimakan ya, sak kulit kulitnya, sak piring piringnya juga dimakan bang. Oke. Okay. Terus tambahan mungkin dari sayuran juga, okay. Sama sedikit buah buahan. Gitu? Karena itu bagus buat proses pencernaan. Oh. Ya, ya. Karena kita disebutkan 6 kali makan. Porsinya kita, seperti apa bang? Porsinya sebenarnya kalau kita 6 kali makan porsi sedang aja. Oke. Okay. Sedang, bukan sedang mengamuk ya. Lucu ya bang. Ya. Oke, itu makan siang. Kemudian berarti sorenya ada cemilan lagi, Pak? Ah, cemilan sore saya whey protein lagi. Whey protein? Sama kayak cemilan lagi. Mungkin satu apel Fuji boleh. Oke. Okay. Jadi kan ada lainnya, atau nanas boleh. Baik. Yang gampang aja deh, kalau kayak nanas kan bukan baru lagi. Iya, iya. Yes. Jalan terus meter, kita ketemu orang jual nanas. Iya, iya. Karena udah dipotong-potongin, ya, kan? Iya, oke. Itu kira-kira berapa potong? Setengahnya aja udah cukup. Karena kita kan jarak dari makan siang ke cemilan cuma 3 jam. Betul. Setengah buah yang gede, Bang? Buah nanas. Buah nanas. Yang gede itu semangka. Nanas, guys. Nanas. Oke, yes. Itu untuk yang sorenya. Kalau untuk makan malam, untuk makan malam, usahakan jangan di atas jam 7. Jam 7 malam. Makanya jam 6. Jam 6 boleh. Atau okay. Sebelum maghrib, atau sudah maghrib boleh. Alasannya. Karena kan pada malam hari itu aktivitas kita kan berkurang. Yes. Kita lebih banyak recovery kita. Enggak bang, kami itu tergantung. Atau ini kelelawar. Kalau kelelawar kita balikkan paginya nggak usah makan di malam dari jam 7 sampai jam 2. Oh, makan itu. Bisa. Kelelawar guys. Baik, balik lagi, berarti kalau misalkan makan malam jangan di atas jam 7 malam. Dan apa-apa saja sih yang boleh dimakan ketika makan malam? Kalau menunya sama aja sih kayak makan siang. Oh sama? Sama, mungkin dikurangnya aja sedikit karbonya. Oke. Okay. Tadinya kita siang 1 cup nasi itu kan 120 gram. Oke, okay. Yes. Kita bikin 100 gram nasi merahnya. Yes. Nah, itu aja nanti jam 9 menjelang tidur saya minum whey protein. Bang, aku tuh kebetulan kalau nggak makan jam 7 itu nggak bisa tidur. Itu mitos atau fakta? Soalnya. Bagaimana cara mensiasatinya, bang? Kalau pola makan kita dari pagi itu udah bagus, itu nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Yes. Karena sebenarnya yang bikin kita lapar itu terlalu lama menahan rasa lapar. Okay. Oh gitu. Jadi makanya saya bilang 6 kali, tapi ritme waktunya selalu ada. Oke. Okay. Jadi kita bikin pola. Makanlah sebelum lapar gitu ya. Yeah. Oh. Sebenarnya aku nggak bisa tidurnya bukan gara-gara nggak makan, Oke, okay. Itu tadi kita ngomongin masalah makanan, oke? Okay? Kemudian juga tentunya kalau hanya makanan saja tidak terlalu berpengaruh, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga dong, ya? Ya. Oke, okay. Minimal dalam satu minggu harus olahraga berapa kali, bang? Kalau untuk fitness pemula, oke? Okay. Yang new beginner, itu seminggu 4 kali udah cukup. Seminggu 4 kali. Alasannya, karena otot di tubuh kita, otot besar itu ada. Okay. Yes, bisep. No. Otot besar itu dada. Okay. Dada, oh my god. Itu dada. Yang diomongin kalau orang olahraga dada, kalau kalian nggak olahraga jadinya lemak. Lemak jenuh. Lemak gantung. Oke. Lemak aja jenuh dengan tuan. Jadi otot besar itu ada 4. Yang pertama dada. Dada. Punggung atau back. Back. Ya. Tiga bahu. Bahu. Yang kedua sikil. Pasti bingung. Kaki. Kaki. Maka bagi fitness pemula itu seminggu 4 kali udah cukup. Oke, baik. Tergantung kebutuhannya juga. Kalau kayak saya, seminggu bisa 6 kali. Oke. Makanya bisa ada yang menonjol-menonjol gitu ya, Bang? Kalau ini emang bawaan emang. Sama dong, Bang. Oke, selanjutnya. Jenis olahraga apa yang disarankan untuk mereka-mereka yang ingin menurunkan berat badan? Yes. Pasti nih yang minta pertanyaan mereka. Yes. Saya enggak tahu. Selama ini aku gini-gini aja bang. Treadmill. Ya, treadmill. Wani Piro. Wani Piro. Berani berapa? Ya, palingan nanti di luar aja, Bang. Ayo berani berapa? Tolong aja, Bang. Ini trainer gratis nih, Bang. Benar-benar. Jadi kalau
sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan itu secara natural apa pakai bantuan suplemen? Natural. Natural, Bang. Aku suka yang natural. Soalnya kita suka makan gabah sih, Bang. Gabah. 70% keberhasilan kita diet itu dari pola makan. Oke, okay, 70% yang tadi kita bicarakan itu ya, cara penyajiannya tadi ya, dikukus, direbus, dibakar. Oke. Okay. Sama kita pintar memilih karbohidratnya tadi. Oke. Okay. Nah, kita juga butuh lemak. Pada kita 10% butuh lemak, tapi lemak tak jenuh seperti lemak ini alpukat, okay, atau kacang-kacang. Yes. Jadi 70% dari pola makan, 30% dari olahraga. Oke. Okay. Kalau untuk menurunkan berat badan, olahraga yang kita cari seperti olahraga kardio. Oke. Okay. Kardio banyak kan? Yes, zumba, yoga. Aerobik, zumba. Atau Muay Thai, kickboxing, lari juga bang ya, jogging juga bisa, jogging sama bisa bang, coba punya kayak gunung jago nih, cuma mendukung ini ya, oke, begini, cuman kalau ketemu langsung saya lebih ini kenal kayak pendiam mendukung ini, warna sih guys, aslinya seru ya. Oke, okay, jadi jangan lupa kalau mau menurunkan berat badan, kardionya jangan lupa, yes, ya. Oke, okay, terus terakhir bang, kalau makanan udah, terus olahraganya juga sudah, apakah pola tidur juga berpengaruh untuk menurunkan berat badan? Ya. Oh, ya ada tiga faktor. Pertama makan, istirahat sama istirahat. Pola makan, latihan sama istirahat. Oke. Okay. Tadi ini tidur ya. Kita minimal tidur itu untuk orang dewasa itu 6 jam udah cukup. 6 jam. Okay. Kalau kita kebanyakan tidur jadi pening. Malas. Jadi penting nahan lapar. Jadi disarankan tidur itu 6 jam. 6 jam ya, sudah terpenuhi. Jadi gunanya kita tidur bagi olahragawan fitness itu pemulihan sel-sel otot yang sudah rusak. Oke. Jadi sebenarnya saat kita fitness kita tuh merusak sel otot. Oke. Otot kita dipaksa untuk membesar. Ya. Ototnya dipaksa untuk bekerja. Jadi recovery-nya saat kita istirahat. Baik. Dan luar biasa loh, kita dapat ilmu luar biasa gratis. Terakhir bang, ya ingin disampaikan untuk para penonton yang emang niat banget pengen nurunkan berat badan, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh gitu bang? Gimana? Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang jangan dilakukan jika ingin menurunkan berat badan? Menurunkan berat badan. Kalau saya sih untuk fitness pemula itu jalannya deh. Okay. Jadi kita jalani prosesnya. Hubungan ya bang ya. Jangan hanya niat saja, tapi harus jalani. Nah, ya. Okay. Maksudnya kita ngerti pola aja. Pertama kita tahu tujuan kita itu fitness buat apa. Yes. Pertama apa buat pingin bagus pakai baju atau pingin ideal. Okay. Okay, saya kan memang kerjaan job gitu kan, yes, kita tergantung tujuan. Kalau kita udah profesional di job, kita sebenarnya benar-benar lakuin karena itu memang kerjaan kita. Yeah. Tapi kalau kita cuma sekedar buka, ya jalannya aja olahraga, teratur, pola makan bagus, teratur. Tapi kalau kita udah berprofesi sebagai atlet, yes, kita sebenarnya yang detail-detail itu harus dilakukan. Kalau lihat yang untuk mendekati strukturnya gimana bang? Lihat dulu strukturnya. Lihat dulu. Lihat dulu. Tanda kutip. Strukturnya mau nggak kira-kira? Kalian jangan sedih. Ini yang sering disalahartikan sama orang yang nggak ngerti sosok seorang instruktur. Okay. Banyak yang tanya instruktur itu bisa dibawa atau gak, instruktur itu bisa dibayar atau anak fitness itu sukanya laki-laki atau segala macam. Nah, okay, itu salah. Faktanya adalah justru saya pribadi saya banyak di DM atau di message orang laki-laki yang nanya kencan saya. Oh my god. Aduh. Terus. Setelah makanya setelah lihat mereka, makanya abang ini mau. Ini tujuan kita. Ada cewek yang lebih oke, apa ini? Pertama mungkin tujuan kita fitness itu pingin sehat aja. Iya, ya. Sehat, siapa nggak pingin sehat ya. Daripada nanti kita sakit lebih mahal lagi. Iya, karena mencegah lah cuma daripada mengobati pemirsa. Sehat, kalau badan bagus itu bonusnya. Betul. Iya kan? Kalau sehat, badan bagus, bonus ya bang. Jadi kalau sehat kayak gini apa? Umur saya berapa? Iya, tebak umur. Tebak umur ya, tebak umur. Siapa
siapa yang benar, siapa yang mendekati dapat apa, Bang? Nanti boleh di traktir Pino. Siapa yang mendekati boleh peluk? Boleh peluk. Ya. Aku datangnya. Bonusnya ditambah sama Pino. Oke, Hamidun, Hamidah. Hamidah 31 deh. Pintar. Oke, coba coba. Kalau dibilang muda berarti berarti atasnya ya. 28. Serius, 36. Jawabannya adalah di sekolah mereka 81. Coba 81 sekarang berapa? 20 81. Ah, ayo ayo. Ah, 41. Masih di matematika nih. 39. Ah, ya. Tapi kalau bicara masalah seumuran saya, teman-teman alumni saya ya, di umur yang 39 udah banyak perubahan. Oke. Yes. Pertama, saya lihat teman-teman saya itu udah banyak yang kayak bos, umurnya besar. Yes. Kan kita belum. Ini kalau bos ini dada besar banget perut. Jadi kalau kayak saya ini belum bos, saya ini orang susah, perutnya kecil. Oh. Tapi rezeki bos ya. Ya, amin. Berdal tuh orang kayak saudara. Kalau saya bos bang, rezeki kok kecil. Oke baik, ada lagi bang ingin disampaikan bang? Mungkin sedikit semangat buat Pino. Saya salut Pino dengan baru jadi YouTubers. Okay. Sudah bisa collab sama banyak orang. Dan saya juga salut Pino kok bisa dapat boy collab. Dapatnya pas musim banjir kan. Mereka suka normal. Kecebong. Okay. Ya intinya konsisten aja. Konsisten, yeah. Paling jalannya adalah proses. Insya Allah pasti berhasil. Amin. Amin. Bulan depan kita sudah 10.000 subscriber. Terus satu pesan saya buat yang nonton disitu. Oke. Bantu channel kita dengan subscribe-nya. Betul. Like. Serta tekan notifikasinya. Oke. Okay. Kalau kalian dukung channel Gunung Rage, dukung channel Vino Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bang. Sukses selalu. Sukses selalu dan juga doakan kami ya. Oke, baik, demikian bincang-bincang seru kita hari ini bersama Bang Gugun Hage dan semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. Seperti tadi diinformasikan, jangan lupa di-subscribe, like, komen, jangan lupa ditonton dari awal sampai dengan akhir semua video kita. Kemudian juga jangan lupa tombol loncengnya ya. Terima kasih sudah nonton di Vinonesia Channel dari Pekanbaru. Untuk Indonesia.